Ayah perkosa anak kandung. Perbuatan bejat dilakukan seorang pria yang tega memerkosa anak kandungnya sendiri hingga dilakukan berkali-kali di Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Korban yang berusia 15 tahun ini disetubuhi ayah kandungnya sendiri, inisial RS 42 tahun, sejak Februari 2022 hingga sebanyak 5 kali. Kasat Reskrim Polres Katingan, Ibtu Adi Herianto mengatakan, kasus ini terungkap setelah korban yang sudah tak tahan lagi menceritakan perbuatan ayahnya tersebut kepada tantenya. Tantenya kemudian memanggil ibu korban yang menceritakan kejadian yang menimpa putrinya itu, dan selanjutnya melaporkan ke Polres Katingan. Saat ini polisi sudah mengamankan pelaku di Mapolres Katingan untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan paling lama 15 tahun penjara. Suseno Arianto untuk Tabingan TV. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.